Nama saya Dita. Saya berusia 19 tahun. Pekerjaan menjadi seorang mahasiswa dan pekerja paruh waktu. Saya dan tidak mengenal waktu. Saat itu, aku bertemu dengan tiga orang laki-laki berpakaian serba hitam. Dia mengajakku. Tanpa sadar, aku mengikutinya. Tua, gelap, berdebu, ada lorong, dan dihadapkan dengan beberapa kamar. Sebuah meja tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar. Terbuat dari kayu. Dan ada kursi yang disandingkan dengan meja. Ada jam dinding, setiap geraknya membuat jantung saya merasa berdetak lebih kencang. Saat saya mencoba melangkah, pintu di belakang saya otomatis tertutup sendiri. Takut. Berdebu, semua berdebu. Suara angin yang membuat saya merasa terdorong ke kubangan pasir, membuat nafas saya merasa tercekik. Sebelumnya, sahabat saya pun memperingati saya akan kejadian yang tidak pernah logis di pikiran saya. Tapi saya tidak percaya. Mana mau saya percaya dengan hal-hal seperti ini? Tapi nyatanya, suatu hal yang menjadi penghangat saat saya minum kopi. M
menjadi menjelma sebagai kenyataan. Ya, saya mengalaminya. Benar, saya mengalaminya. Tak perlu saya jelaskan, dan seakan tidak saya jelaskan bahwa kamar ini sudah cukup dari kalimat penjelasan.